guys, kita akan berangkat ke Medan, cuman penumpangnya satu orang. Enggak ada penumpang lagi, kosong. Situasi keadaan berhubung lagi sepi. Nah, kita langsung berangkat ke Medan dari Banda Aceh dengan menaik itu karena kondisi keadaan kita lagi rumit sewa. Nah, walaupun kosong kita juga tetap happy. Sudah sampai simpang Senebu, Kecamatan Selimum, dan kita langsung merapat. Nah, ini bapak sopirnya Pelangi dengan nomor plat 7925A 7529, dan kita akan koordinasi dengan abang kernet mobil ini. Maaf bang, sedikit mengganggu nih. Jadi kok sepi banget selama ini penumpangnya bang? Ya memang lagi musim sepi nih bang. Lagi musim sepi. Ya betul. Jadi ini OTW-nya kita nih ke Medan nih, dari Banda Aceh ke Medan ya bang? Ya, Banda Aceh Medan bang. Ya, jadi merapatnya kalau dari Medan ke Banda Aceh itu kira-kira kapan baliknya lagi bang? Mungkin insya Allah malam besok udah balik lagi kita bang. Berarti satu hari berselang ya bang ya? Ya, satu hari berselang dari Banda Aceh ke Medan. Ya, oke, terima kasih bang sedikit ya atas informasinya. Siap. Nah, inilah jembatan Selimum. Nah guys, kita sudah sampai di jembatan kembar. Jembatan kembar yang lazim dikenal dengan Senapit. Nah, inilah dia jembatan kembarnya. Sering nongkrong Bunda Halimah.
Nah guys, kita berangkat lagi OTW keluar dari terminal Sigli di Kabupaten Pidi. Ya. Go to the play. Night, right.